بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Lalu kebanyakan mulut-mulut di kalangan mereka tersebut sebut dahulah sebut qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku tolonglah hidup balik mulai atas dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, mudah-mudahan kalau aku hidup balik aku boleh buat balik segala amalan-amalan yang aku tinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat muayak beginilah kau orang mati itu, kala jangan ingat mu hidup mula. Wa min war kalla innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mu boleh sebut dan mu boleh ulang je lah. Hak mu kata mu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, sedangkan mu akan melalui saat barzakh sampailah mu dibangkitkan balik di hari akhirat sesa. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Tok Iman, ahli atas kuasa masjid, pengerusi dan juga pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur yang pertamanya kerana Allah beri lagi peluang pada diri kita ni untuk kita mari dengar. Mari duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bila Allah pilih kita untuk kita mari dalam majlis ilmu ini untuk menjadi tetamu kepada Allah, Allah juga akan pilih kita untuk Allah pilih juga kita seesok bila kita bangun di akhirat nanti, kita juga jadi tetamu kepada Allah. Sebab para alim ulama sebut banyak kali, siapa-siapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia mimpi untuk dia jadi tetamu kepada Allah di akhirat seesok. Alhamdulillah kita dalam sibuk-sibuk kita, dalam banyak-banyak kerja kita, Allah beri peluang pada diri kita ni mari. Mari duduk sekejap di antara murid dengan Isa ni. Dengan tujuan supaya kita ni jangan hidup dalam keadaan hanyut lajak dengan dunia kita ni. Kerana kita tahu bahawa ramai di kalangan kita ni hidup atas dunia ni jadi leger sikit kita. Jadi hanyut sikit dalam hidup kita. Dari kita, khabar-khabar kita kena panggil depan Tuhan. Ramai di kalangan kita jadi gitu. Bila kita hidup atas dunia ni, kalau setakat dari saja ataupun hanyut itu saja, tu sok nyakit. Tapi nyakit sok lagi ni mari sombong dalam hidup. Kau lama kita hidup, kau sombong dalam hidup kita. Jadi kau lama kau agak bila kita hidup di atas dunia ni sendiri. Agah kita ni dengan dosa-dosa kita lah. Dengan
perjalanan hidup kita ni jadi kau lama kita jadi kau tak khabar. Kau lama kita hidup, kau kita tak khabar. Yang kita ni kau dekat ngajak depan Tuhan. Ambo sebut gini ni, sebab kalau kita baca dalam Quran, banyak ayat-ayat Quran yang Allah cerita tentang perangai manusianya. Bila lepas pada kita ni mati, ataupun bila dekat kita mati, baru kita nak mari menyesal. Kita ni dah ni, bila-bila kita hidup dah ni, tak menyesal dah mana lagi. Kita tak mari, segera mari menyesal dalam diri kita. Tak mari segera kita ni, aku ni kena buat dah. Aku ni kena siap dah, tak ada pada diri kita. Tak mari perasaan tu. Mari bila pada diri kita ni perasaan kita nak buat, nak buat, nak buat ni. Bila kita tengok cacat depan kita melekat mam. Bila cacat depan kita melekat mam ni, kebanyakan mulut manusia Allah rakai. Allah rakai balik gapo hak manusia sebut. Dekat nak mati tu, malaikat, malaikat dia tengok malaikat tu dia sebut lalu kau malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tak merayak kau Tuhan mentang? Jangan bidai mati lagi malaikat. Malaikat merayak ke Allah tu, biar Allah jangan bidai mati lagi. Apa jangan bidai mati ni? Fa as-saddaqa. Aku nak sedekah dah. Aku nak sedekah ya Allah. Wa akun minas salihin, dan aku nak jadi hamba Allah yang soleh. Mereka menjawab ke orang ni lah, sebut lalu. Bila-bila belum dia mati ni, sebut lalu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah sebut walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah ni dah siapa mati, dah siapa ajal di kalangan kamu, Allah tak tangguh dah. Dia mari siapa masa mung kena ngadak. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Mung jangan ingat Allah akan tangguh walaupun sikit pun masa untuk nak ngadak depan Allah. Wallahu khabirun bima ta'malu. Kerana Allah tahu pergi perangan gapo hak mung akan ulang. Kalau Allah tangguh balik dalam hidup kamu tersebut. Alim ulama disebut, tika ni lah kali yang pertama dalam hidup kita. Mari timbul nyesal dalam hidup. Tak pernah nyesal senyesal-nyesal gini. Ulama kata, manusia ni, dalam ayat yang lain Allah cerita, tika tu pun tak mari lagi nyesal. Ada lagi orang yang ada degil. Degil ni, dalam hidup ni, tak stay lagi. Waktu mana, saat mana, mari malaikat, cacat depan ni malaikat sebut lalu depan diri dia. Aku cari titik air dalam hidup memang tak ada dah. Mereka sebut aku cari sepatah kata air yang keluar daripada mulut memang tak ada dah. Aku cari sebutir beras nasi untuk muntelan tak ada dah. Mereka cacat depan kita tu. Aku tak tubik daripada rumah ni lagi. Aku tak cerahkan jasadmu dengan ruhmu. Aku tak tubik kata mereka. Aku tubik bila aku tengok ruhmu. Topik dah daripada tubuh badan. Roh, katanya malaikat. Roh, mung topik daripada tubuh badan orang. Topik, lalu. Sebut suruh topik itu kan. Malaikat ni, kita nampak dah. Malaikat ni masuk. Masuk dari tubuh badan. Segar dah. Mari daripada hujung kaki kita ni. Rasa dah sakit. Sakit tu, hak ni dipanggil sakaratul maut. Mari. Dia panggil sakaratul maut. Tak ada orang yang tak rasa sakaratul maut kecuali orang mati syahid di jalan Allah. Orang mati syahid ni tak ada. Sakarat ia berlaku pada diri dia. Dalam kitab-kitab dia cerita gitu. Bila tarik daripada hujung kaki kita tu, tarik tu kan? Seluruh sakit habis tu buat dia. Tak ada tempat yang tak sakit. Lingkungan kita sakit, Imam Ghazali sebut. Rambut kita ni seluruh sakit. Badan kita ni sakit. Sakitlah ke mana sakit tika tu? Rasulullah kata, macam badanmu dicapuk ke pohon yang penuh dengan duri, lekat di pokok tersebut. Bila-bila lekat tu, tarik pula retak turun bawah. Rak tarik. Bila tarik tu rasa sakit ni, tak boleh nak bayar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, bila sahabat tanya, lagu mana rasa sakit tika tu Rasulullah?
Sakaratul maut ni segala ke mana Rasulullah? Rasulullah kata, segala macam tekakmu untuk kena libas 300 kali libas sepedang, kata Rasulullah. Dan riwayat yang lain, bila tanya, lagu mana sakit teka tu Rasulullah? Rasulullah kata, supongnya kulitmu ni kena soyuk. Kulit ni kena soyuk. Soyuk tu, tarik atas kapak yang basah. Rasulullah sebut, tarik atas pula, atas baru api yang panas. Bunyi, sah bunyi. Tarik ni. Bila tanya lagi Rasulullah, lagu mana sakit teka tu Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hanya tanya makmu yang melahirkannya. Ketika dia melahirkan anak tu, dia serah lagu mana? Ketika dia negeri, nak tobek tu, dia serah sakit lajuk. Perlu tubuh badan ni. Titik rara titik ni, tobek orang ni. Amba tengok orang rumah hamba ketika nak melahirkan zuriat hamba ni. Sakit tu gonjeng. Tangan tu peluk, pegang tangan kita ni cium, sakit sungguh. Kita tak boleh nak rayak, sakitnya dia nak negar tubik. Rasulullah kata, tu baru 1/99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian, kata Rasulullah. Tu baru 100 juzuk baru. Ada 98 lagi, sakitnya kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila tarik gitu tu, degih mari. Mari lagi perangan degih. Degih, ikut ege, yang ambil sebut sana. Mari lagi. Rasa nak terikut dalam hidup kita ni dengan syaitan. Syaitan pujuk. Jangan ngocak dah, jangan ngocak. Syaitan pujuk. Jangan tobat, jangan tobat. Kalau mau tobat lah ni, tobat lalu roh kamu. Rohmu ni turun balik ni, turun mula ni. Turun ni. Mu jangan tobat lagi. Tak sih tobat. Orang kita ni, bila-bila roh di hujung kaki tu, tarik dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Bila-bila tarik tu, tak sih nak tobat lagi. Quran cerita ni tak sih lagi. Cerita pujuk lagi. Mu jangan tobat, jangan tobat. Kalau mu tobat teka ni, mati lalu. Mu jangan tobat. Enggak heret. Heret roh ni sapa kelutuk. Bila tarik sapa kelutuk, roh kita ni tarik sapa kelutuk ni, kemudian kita segan masuk lagi kumpulan kedua. Mereka ni masuk lagi. Tarik daripada lutut kita ni. Tarik daripada lutut kita ni. Tarik sapa kau pinggir pula. Cerita duk bila-bila pujuk ni, jangan tobat, jangan tobat. Jangan tobat. Sapa pinggan kan, rasa sejuk di pusat. Di pusat kita ni sejuk langsung. Dalam kitab-kitab dia cerita gitu. Bila sejuk di pusat kita ni, dia turun. Roh ni turun. Turun. Bila-bila turun tu, tengah-tengah turun tu, turun sikit-sikit, turun sikit-sikit ni. Sapa di bawah kemaluan kita. Sapa. Bila-bila turun tu, cerita kata, aku rakyat dah tadi. Tengok, aku rakyat dah. Mu turun mula ni, turun mula. Rohmu ni nak tubik ni. Rohmu ni turun mula, bawah ni. Bila-bila gitu tu, tengah-tengah turun tu, sapa rapat bawah ni. Bila sapa rapat bawah kemaluan kita ni, tiba-tiba zup lah ni. Rup naik tu kan, rup sapa dihalkum lagi. Bila mari dihalkum, tubik lalu mula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di cerita, sapa di peluk ni, sapa dihalkum, mulut sebut lalu, ini tubtul an. Ya Allah, aku taubatlah, ya Allah. Mari, sapa dihalkum tu. Mari, gerak juga. Ya Allah, aku taubatlah, ya Allah. Wal taffatissaku bissak. Mata ni, dia tengok kanan kiri. Lelah, 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 lelah mata ni. Mari, mari mulut ni tubik lalu. Ini tubtul an. Aku taubat sekali, ya Allah. Allah jawab lalu. Walaysati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Hatta iza hadar ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an. Mula ni baru nak taubat. Tidak dianggap taubat dah. Bila mari roh sampai di halkum ni, baru mu nak taubat di masa ni. Malaikat-malaikat tanya balik, kalla, mu jangan hidup gitu, jangan. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut mu jangan sebut tu. Kalla, disebut, kalla iza balagati taraqi. Mu jangan hidup dalam keadaan hanyut gitu, jangan. Bila roh sampai di halkum ni, waqila man raq. Malaikat tanya balik, siapa yang boleh turun mula rohmu? Siapa? Siapa yang boleh turun mula? Rohmu ni boleh turun mula tu, waqila man rab. Wa zanna annahu al-firaq. Masa tu baru perasan, mati dah aku, ya Allah. Mati dah aku, ya Allah. Wa zanna annahu al-firaq. Wal taffatissaku bissaq.
Mata ni tengok kanan, tengok kiri. Dalam keadaan ia kejut. Tak penuh rasa gini. Wa dhanna annahu al-firaq. Mati dah. Wal tafat istaku bisak. Dalam keadaan mata ni tengok kanan, tengok kiri. Tengok kiri ni. Dalam keadaan tak cedah. Ngadak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tubik. Enggak tubik ni. Enggak roh kita ni bunyi. Bunyi. Kak sekali juga. Tubik. Na'udzubillah min dzalik. Orang mukmin bila sampai di halqam ni mulut dia sebut terus la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mulut tu tutup ilal. Tapi orang tak mukmin ni wah nak kehe nak canggih ni, mana la ilaha illallah? Dalam satu kitab cerita mereka duk kali cari mana la ilaha illallah, cari dah kepala tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, sesuk Allah sahaya ke dia ni. Dalam hadis Rasulullah kata bila Allah sahaya ke orang ni, mereka tepuk bau lagu dia. Puk sekali tu gerak lidah dia. Allah kata yang lidah dia. Allah tu nak kuk tubik lagi. Tubik tu start daripada tubik melalui mata tu. Hidup lagi. Hidup gambar dia. Tubik mata tu kita nampak lalu. Mati ya. Tubik lalu tu naik lalu roh. Roh ni naik. Langit yang pertama, langit yang kedua naik. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Tentukan dia dalam syurga illiyin, katanya mereka. Katanya Allah. Bila sebut syurga illiyin tu turun Nabi. Turun di hujung kepala. Naik, ada yang naik itu naik. Ngadak depan Allah, Allah kata. Tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Tak saja dalam neraka sijin. Turun Nabi. Hujung kepala tu ada dah. Tegak je hujung kepala. Tengok dah. Kita nampak dah. Siapa yang mari nak... Siapa yang buka muka kita? Kita boleh rasa. Bila orang mula buka butir baju kita ni, kita rasa. Bila orang mula usung jenazah kita tu, kita rasa. Bila orang mula nak mandi tu badan kita tu, kita sebut. Pelan-pelan. Sakit lah ni, sakit. Sakit. Tersebut ni, pelan-pelan. Jangan kuat hangat. Jangan kuat hangat. Sakit ni seluruh tubuh badan ni. Rasa macam lecur habis tubuh badan ni. Bila orang, kita boleh rasa, bila orang mula kapal jenazah kita, kita boleh bila berapa orang mari mayat jenazah kita. Orang usung jenazah kita ni, nak bagi kubur tu, kita rasa lalu. Bila kita orang usung jenazah kita sampai kubur tu, duduk orang letak jenazah kita ni, nak turun jenazah kita ni, nampak dah cacar dua orang melekat. Hujung kaki kita warna hitam kebiru-biru kan. Nampak lalu dah. Bila orang turun je jenazah kita. Turun jenazah kita tu. Turun sikit je. Bila turun tu, sebulan. Gapak dia, himpikan kubur. Rasulullah sebut banyak kali dalam hadis Rasulullah. Semua umat aku kena himpikan kubur. Tak ada orang terlepas himpikan kubur. Tak turun lagi ni. Baru nak turun tu, berpundah. Rasulullah SAW sebut, ni himpikan kubur. Tuan-tuan kena ingat benar. Dalam hadis Rasulullah sebut, himpitan kubur bukannya azab kubur. Azab kubur lepas pada sesi soal jawab. Ia disebut himpitan kubur ni, mula-mula turun. Sehinggakan Rasulullah kata tak ada orang di kalangan umat aku, yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, katanya Rasulullah, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Dalam riwayat yang lain sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur, cerita panjang, amba tak cadang nak cerita malam ni tentang himpitan kubur. Para ulama sekarang ngaji balik dalam kitab-kitab cerita tentang himpitan kubur. Bila turun saja, letak saja jenazah kita ni, letak ngadak ke kiblat ya. Bau dah tanah depan muka kita ni. Depan muka kita ni, orang buka muka kita ni, ngadak dalam keadaan kita dah pulang, bau dah tanah depan muka kita ni. Bunyi dah, bawah telinga kita ni. Selamat datang. Selamat datang. Lani, mung boleh tengok lagu mana aku nak buat. Mentah lagi kamu. Mung boleh tengok lagu mana aku nak buat kamu. Bunyi tanah bawah telinga kita. Tanah sebut aku
Aku panggil nama mengamu dan aku panggil. Mu boleh tengok lagu mana aku nak buat kamu. Bila kau saja tu, orang pun betul jenazah kita. Kemudian cerita banyak dalam riwayat-riwayat cerita saat waktu tu. Waktu gerak kaki kita, waktu gerak poha kita. Kemudian lepas ada orang tutup dia lahat kita, bunyi tanah-tanah turun. Bunyi tanah. Tanah ni turun. Bleb-bleb bunyi tanah tu. Bleb-bleb bunyi tu. Kau sayu. Tutup ni, kita tengok dah hujung kaki kita ni. Mari dah melekat muka dan kaki. Gerak nadu dah. Siapa apa tutup je. Tak tutup rapat lagi pun tanah ni. Tak tutup hapu molek lagi ni. Siapa apa tutup je apa tanah jenazah kita ni. Sampai situ tu, cacar melekat depan kita. Cacar dah melekat. Bila cacar depan kita ni, mulut sebut lalu. Qala rabbir jihun. Wahai Tuhanku, tolong bila luar hidup mula ya Allah. Nak hidup mula ya Allah. Hak ni ni kebanyakan orang sebut. Qala rabbir jihun. Tuhanku, wui peluang untuk aku hidup mula ya Allah. Aku nak hidup mula ya Allah. Nak hidup mula ya Allah. Apa nak buat? Nak hidup mula. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Aku nak buat mula gapo amalah aku tinggal ya Allah. Aku atas dunia dahulu tak ada ya Allah nak buat ni. Tak ada nak buat. Bila siapa gitu sebut lalu mereka, oh ya kau Tuhan mentah. Mentah ya. Nak hidup mula. Qala rabbir ji'un. Tuhanku, wui peluang untuk aku nak hidup mula ya Allah. Nak buat gapo nak hidup ni? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Aku nak buat mula gapo amalah aku tinggal ya. Mereka mengoyak ke orang yang hak terbangun ni. Hak sebing dalam keadaan tak boleh bangun ni. Mengoyak gini. Kalah. Mungjangan beragak. Mung boleh hidup mula. Mungjangan ingat. Mung boleh hidup mula. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut-mung dia sebut. Mung nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakun ila yaum yub'asun. Sedekah belakangmu. Mung akan melalui saat barzak. Siapa mung bangun malik di akhirat seksa? Perhanin sikit, ambo nak jawab, nak tanya hak ni. Hak ulama-ulama pelik. Ulama-ulama kata, apa yang nak hidup mula? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut orang mukmin. Bila masuk dalam kubur ni, bila malaikat-malaikat ramai belakang, maya posto, ramai-ramai, malaikat tanya, "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka?" tu, dia jawab tu. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi tu kubur dia punya lapar lalu. Lapar. Jadi luar lalu. Rupuk jadi warna hijau. Rupuk jadi warna hijau tu. Tumbuh lalu rupuk. Rupuk tu tumbuh. Bau tu wangi. Mereka pun heret jenazah kita. Heret jenazah kita ni. Sandar di dinding gugur. Nunggu turun kain kapan ni. Rak turun. Bila turun kain kapan. Kain kapan ni turun ni. Kita pun tengok. Mati dah aku. Ada dah aku, ya Allah. Mereka mari tanya. Nak hidup tak? Allah suruh tanya, nak hidup? Nak hidup kan? Nak hidup mula? Dia jawab lalu, tak say mereka, tak say hidup. Tak say hidup mereka. Bapa tak say hidup? Allah sakit. Mati tu, sakit sakaratul ma'ni. Tak pernah rasa sakit gini dalam hidup. Terbawa-bawa ni. Siapa terbawa-bawa, siapa dalam kubur. Kita ni kan, kadang-kadang kita ada hak sakit, kita serok. Sakit kita ni, dia teringat-ringat sakit kita. Kadang-kadang kita penipalan. Kadang-kadang kita penipalan ni, siapa mari, kita bangun tidur tu, penagi badan kita. Serok lagi. Tu baru atas dunia, ni dek ni. Ni, sakit sakaratul maut ni, terbawa-bawa siapa dalam kubur. Bila mereka tanya, nak hidup mula? Tak sedih dah mereka. Pergi. Hidup ni pergi. Tak sedih dah. Bila tengok. Kukur lapar aja. Kemudian Allah tunjuk pula tempat dalam syurga. Allah tunjuk. Mereka tunjuk pula. Tengok suasana dalam. Suasana hari pertama berada di barzah tu. Masa orang tengah kalut nak tinggal kubur kita ni. Kita dalam syurga dah. Tak sedih. Tapi apa ya ayat ni. Allah cerita. Mula orang sebut. Qala rabbir ji'un. Ya Allah, aku nak hidup mula, ya Allah. Hadis Rasulullah cerita orang mukmin tak sehidup. Tak sehidup dah, kecuali orang mati syahid.
Orang mati syahid, bila malaikat tanya dia, nak hidup? No. Bapa nak hidup? Tak sakit mati. Orang mati syahid. Yang peliknya, orang fana ni Allah sebut, nak hidup bukan nak, nak buat amal soleh. Nak hidup ni nak buat mula amal soleh. Bapa jadi kita? Ulama-ulama jawab, dalam Quran ada tiga kelompok manusia, hak mati orang Islam tapi dia mati dalam keadaan ayat, dia tak jadi nak ngadap depan Tuhan. Ada tiga golongan. Ambo nak sebut tiga golongan ni. Pada parahan sekian, kita ni jangan masuk dalam kelompok ni. Kelompok yang tamu, Allah cerita siapa? Orang yang hidup dalam keadaan wakil nak kau diri sendiri. Ni kumpulan yang tamu. Hidup atas dunia ni, oh, dia tak wakil nak kau kan? Dia wakil nak kau diri dia sendiri. Wakil nak kau diri dia sendiri ni, Allah cerita dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat Allah dalam keadaan dia wakhainak kau diri dia sendiri. Kita tanya, aduh kau orang Islam wakhainak kau diri sendiri. Kalau kita biasa dengar, orang wakhainak kau, orang lain itu biasa ya. Tapi kita dengar, ni ada orang yang hidup wakhainak kau diri sendiri. Siapa wakhainak kau diri sendiri dalam hidup ni? Orang yang dengan bank tapi tak mari maya, muakkan nak kau diri mudik. Orang yang tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba tak mari dengar. Tak mari dengar. Dia tahu tu. Orang ramai di masjid, oh dia tahu malam ni ada ngajar. Ada orang duk kuliah. Tapi dia duk relax di rumah. Di rumah. Imam Syafi'i sebut, start daripada mula ngajar, tu mutahu ada majlis ilmu. Tiba-tiba muntah lagi. Majlis ilmu. Start daripada mula ngajar tu, mereka duk laknak mu tu. Siapa bila? Siapa habis kuliah ilmu tu. Sejak malam ni kita pendek sudah lah. Sia orang duduk rumah di mana. Nak sebutnya, ramai orang kita ni hidup dalam keadaan ya. Ya. Hidup ni wakil nak kau diri sendiri. Siapa wakil nak kau diri sendiri? Dalam hidup ni. Orang yang minum agak. Orang yang dalam keadaan yang dia ni misal dada jual pekoda hidup dalam keadaan wakil nak kau diri sendiri. Hidup dia bukan wakil nak kau, orang wakil nak diri sendiri. Kanda ke orang kita ni dia duk sebut dia duk suka lah anak dia, anak ambak usah jauh usah minum agak dak, curi dak, zina dak, maya pun dak, puasa pun dak. Hidup dalam keadaan sebut dak dia panggil. Hidup dalam keadaan, memang dia tak wakil nak kau kan? Dia wakil nak kau diri sendiri. Siapa wakil nak diri sendiri? Ambo sebut banyak kali ni. Ni yang mulai ambo sebut ni. Antaranya, orang yang hidup dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Satu-satu ni ingat benar. Ambo dah sebut. Orang macam ni, jangan ada seorang pun mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Ya kalau para hanis kata tak boleh baca Quran, para hadis yang tiuk lagi. Jangan tiuk dalam kubur. Siapa hidup tak boleh baca Quran, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur, confirm tak lepas dia ngadap depan jahat. Masuk je dalam kubur tu, masuk kubur kapur bakar ni misal contoh. Masuk je dalam kubur tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur tu, mereka tanya lagi, Quran boleh baca Quran. Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Lepas tu wasak. Wasak boleh. Wasak boleh, Quran tak boleh baca. Muak gapo atas dunia. Hidup atas dunia ni muak gapo. Sampai Quran tak boleh nak baca. Orang alim, orang boleh ngajar Quran ni penuh. Ngeliling kalam. Siapa yang tak boleh baca Quran? Kalau siapa tak boleh baca Quran, main royak ke AJK Masjid. Main royak ke AJK Masjid ni. AJK Masjid ni, tolong senara. Hali qariah tak boleh baca Quran. Main royak ke AJK Masjid. Ambo tak boleh baca Quran. Tolong ambo. Ambo takut. Ambo mati dalam keadaan ambo tak boleh baca Quran. AJK Masjid pula, tolong senara. Hak mana boleh baca Quran dah tulis. Tulis yang boleh baca Quran. Hak tak boleh baca Quran lagi tulis. Hali qariah ni. Pelanggan molek. Jumpa molek. Hak tak boleh baca lagi ni. Dia jumpa dengan orang boleh baca Quran. Rasulullah sebut,
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik di kalangan hidupmu, orang yang sibuk belajar Quran dan dia sibuk mengajar orang lain pula Quran. Orang kita ni dia kalau dia tak boleh baca Quran ni lah yang menyebabkan dia lawan Islam. Punca tak boleh baca Quran. Dan dia boleh baca Quran, dia faham Quran, dia mengaji Quran, dia tak lawan Islam. Kau berani lawan Islam ni, kita boleh baca Quran. Bila tak boleh baca Quran, lawan lalu. Dia kata lalu kepada alim ulama. Islam je, hidup dia boleh baca Quran. Jangan siapa tak boleh baca Quran. Hidup kita ni, jangan buat zalim pada diri sendiri. Jumpa dengan ejek masjid raya. Hamba tak boleh lah. Baca Quran, hamba bimbang, hamba nak mati lah. Ke mana lah hamba ni. Ejek masjid pula, jangan jawab pula. Hamba pun tak boleh juga. Katanya ejek gitu. Buat malu company kita lah. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, biar biar padi di kalangan kita. Hidup ni dalam keadaan baca Quran. Biar baca Quran ni, biar boleh melakuk di kalangan kita. Ni orang yang buat zalim pada diri sendiri. Masuk dalam kubur, mereka tanya, qalu fi ma kuntum. Bapa mu mati gini ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami ni orang yang lemah atas dunia ni, mereka. Mereka tanya balik, qalu alam takun abdullah wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ni luas dalam hidupmu? Fatuhajiru fiha. Bapa yang sosok sangat kau? Mu nak pergi belajar dengan orang tu. Mu nak berhijrah dalam hidupmu. Fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam. Ginilah malaikat sebut. Tempatmu tu hanya dedah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Neraka jahannam ni. Paling buruklah kesudahan dalam hidup. Mereka sebut lalu, ni lompok yatam. Dan kita harap supaya kita tak ada lah hak ni. Janganlah kita jadi hak ni. Dan jangan jadi golongan kedua. Hak mati dalam keadaan golongan kedua ni Allah cerita dalam surah Al-An'am. Ayat-ayat ke-44. Siapa? Orang Islam ni orang Islam. Siapa dia ni? Falamma nasu ma dhukiru bi. Orang yang berani sungguh lawan syariat Allah. Orang Islam tak maya, tak puasa, tak tutup aurat, minum agak, hidup judi, cari nombor ekor, hidup dalam keadaan tegak-tegak lawan syariat. Ada orang begini? Amma. Orang tanya dia ni, tak maya ke weh? Tak. Apa yang tak maya ni? Penat ya. Lepas tu, tak takut neraka lah. Takut. Lepas tu nak jawab lagi mana, lepas tu rasa-rasa. Aku harap Tuhan ni pahal lah. Aku ni jenis penat. Senang je dia jawab. Ada orang gini. Orang yang hidup ni. Dia ni Allah kata. Falamma nasu ma zukiru bi. Hidup dia ni. Lawa je. Tak dengar. Tak sedengar. Ayat-ayat Allah ni. Cerita tetap mati. Cerita tetap akhir Allah. Tak sedengar. Tak sedengar. Allah kata orang gini ni. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Aku dan aku beci ke orang ni, aku buka lah. Gak kita jangan pelik lah. Orang yang ada orang yang minum arak tak mabuk-mabuk. Ada orang yang judi, beli nombor ekor ni. Tak, so, kau kaya dah. Jangan pelik kita dengan orang yang hidup dalam keadaan. Dia tak tutup aurat. Tapi dalam keadaan tak tutup aurat ni, jumpa yang jodoh dalam hidup ni. Anda sama. Nikah cerah, nikah cerah, nikah cerah. Hidup dia ni, kita yang tutup aurat ni, wah mani bunga dah, tak jumpa-jumpa ni. Tak jumpa jodoh dalam hidup. Ya dia ni, Allah, kita kata senangnya dalam hidup ni. Jumpa sama dalam hidup. Mereka jangan pelik, katanya Allah. Aku tengah istidrajkan dia. Aku tengah muji dia. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Aku buka segala pintu maksiat dia nak buat. Tuan-tuan kena beringat malam. Kalau kita ni maya dok, tutup aurat dok, lawan syariat, tapi hidup segar-bugar. Orang kata tak ada nyakit ke? Tak ada. Kecil manis tak ada ke? Tak ada. Gaut lagi tak ada. Nak sebut tak ada berlaku. Segar berlaku dalam hidup. Jangan pelik. Allah sengaja fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala munawak maksiat gapo. Aku bagi belaka kamu.
Sapa bila? Hatta iza farihu bima utu. Sapa suka sungguh nak dengan maksiat hak membuat ni? Tengah-tengah suka tu, akhaznahum baghtatan. Aku getak nyawa mu dalam keadaan ngaji. Fa iza hum mublisun. Masuk dalam kubur tu, kejut, tercengang-cengang. Balik mata-mata. Fa iza hum mublisun. Bila masuk dalam kubur tu, kejut lagi. Allah mati dah aku, mati dah. Raya lalu kepada Allah. Qala rabbi rji'un. Ya Allah. Boleh tak mengubi hidup mula, ya Allah. Aku nak hidup mula, ya Allah. Boleh tak mengubi peluang untuk aku hidup, ya Allah. Haa ni, mula yang kedua. Perhatian sekarang, ada kumpulan ketiga. Mula ketiga ni, hamba ingat lagi. Pencara hamba. Tika ngaji di Mesir dulu. Bila sebut mula yang ketiga ni, tiuk lalu dia. Tiuk sang-sang tiuk. Dia kata doa lah jangan kita masuk kumpulan ketiga. Bapa Allah sebut kumpulan ketiga ni dalam surah Al-Kahfi. Orang yang dalam ayat 103 sampai 100. Allah sebut kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Orang kumpulan ketiga ni masuk dalam kubur tu tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan. Tengok kosong amalan yang ada depan tu. Pada kau satu. Masuk-masuk tu tengok, taduk. Eh, tak maya kau? Maya. Tak basah kau? Basah. Tak keluar zakat kau? Keluar zakat. Lepas tu apa yang jadi kosong? Aksarina amala. Orang yang kosong, amala dia ngadak dapat tu. Allahu Akbar, kita nak buat lagu mana? Kalau kita turun-turun dalam kubur, tengok kanan, tengok kiri, belakang depan. Amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Allah tak terima. Mayat-mayat dah. Kosong-kosong dah. Zakat-zakat dah. Lepas tu, lagu mana jadi kosong? Allah jawab. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Pucanya, tika mu hidup dulu, mu biar hidup mu jadi sesak je supaya mu hidup atas dunia. Sesak kita tanya. Bila masuk ajaran sesak ni? Tak masuk orang jadi sesat. Orang jadi kosong ni apa? Jadi kosong amalan. Ya jadi siapa pekat? Mereka buat amalan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka buat amalan tu mereka ingat. Amalan tu molek dah dalam hidup. Tapi ulaikal ladhina kafaru bi ayati rabbihim waliqai. Allah sebut orang ni. Pucuk dia. Dia kafir terhadap ayat Allah. Dia tak percaya dengan kematian yang dia akan jumpa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa habitat a'maluhum, hancur lebur amal dia di sisi Allah. Fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna. Allah tak ambil kira sikit pun amal dia untuk ditimbang di hadapan Allah di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lagu mana ni? Kita ni kalau turun-turun kapal terbang, kita turun kapal terbang sebuah negara, hak kita tak pernah sampai dah. Turun-turun seluk poket kanan, seluk poket kiri ni, tak ada pasport. Pasport tak ada. Kemudian yang disebut dengan pasport kita pun tak ada, duit tak ada, handphone pun tak ada. Kita nak balik ke mana? Turun negara kita tak pernah siapa. Turun Korea Utara lah senang cerita. Turun-turun di Korea Utara tu, tengok-tengok tak ada. Bil tak ada, gotu pun tak ada. Apa yang jadi kita ni? Ni bukan turun di Korea ni, bukan turun di Zimbabwe ni. Turun mana ni? Ni turun ke Barzah. Bila turun saja, masuk dalam kubur, tengok kosong amalan. Bila kosong amalan kita ni, kosong ada. Bapa jadi kita, pucat sesat. Mana sesat? Alim ulama ada tiga tempat yang biasa kita sesat. Tiga tempat ni, betul mula. Belum kita tak ada ni, belum nama kita je orang panggil ni, biar kita ni betul tiga tempat ni. Tiga tempat ni betul mana? Yang pertama, sesat dalam hidup ni, siapa kita kena tiap mai kalimat kita maya, kena sebut ihdina siratal mustaqim dalam hidup kita. Sesat yang pertama kerana tak yakin dengan masa depan hidup kita dengan Islam. Kau ni sesat. Lagu mana tak yakin dengan Islam? Orang kita kata saya yakin lah. Amba yakin lah Ustaz. Yakin mana? Orang kita ni mana yakin dengan Islam? Amba mana di kalangan kita ni tak percaya dengan Islam?
Kita ni dalam, kita buat contoh dalam bab ekonomi. Tak apa, tak usah cerita hal lain. Dalam bab ekonomi, kita pergi ke bank. Bila kita pergi ke bank, kita gawat bank tanya, bagaimana ni nak buka cara akaun Islami ke cara conversion? Gawat bank tanya, kita pun tanya balik, mana hutung? Orang kita tanya nak dia. Padahal gawat bank sebut dah, ni cara Islam, ni cara conversional. Lagu mana kita? Lagu apa yang kita pilih? Kita pergi pilih lagi yang mana hutung. Islam ni tak hutung lah kita. Orang kita mana caya dengan Islam? Dalam hidup ni, orang kita tak caya dengan Islam. Kita buat contoh anak-anak kita ngaji. Anak-anak kita ngaji ni, kita tanya, tak ada anak mengapa Quran lah? Kita tanya. Dia tanya balik, ada masa depan kan mengapa Quran? Nak kerja gapo? Dia tanya. Anak-anak ni mengapa Quran ni, nak suruh kerja gapo? Orang kita tanya, patut nak kata mana? Ambo caya di sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Antara sekolah agama, kita kata, rapinya, tak ada masa, tak ada masa dia. Kita tanya balik, kalau sekolah sekular ni, gapo dia guna? Bila-bila orang ngaji sekolah sekular ni, bila dia habis, dia guna ke orang dia ngaji? Tak guna pun. Lama mana kita ni duduk ngaji-ngaji, ambo dulu, ambo ingat lagi. Tengok sekolah menengah dulu, ambo ngaji sejarah para miswata. Bila ambo habis ngaji, ambo tak guna-guna pun para mesuara tu. Guna apa dari hidup lah ni? Upeng-ipeng. Nak sebutnya tak guna pun. Ramai mana kita ngaji-ngaji, hak kita tak guna. Hak kita kena guna, Quran. Quran ni ramai mana hak kita. Orang kita tak boleh nak baca Quran. Ambo duk mengajar di masjid negeri Shah Alam ni, katnya 15 tahun lah. Duk mengajar setiap hari kami, ambo duk mengajar. Mari tu kak, mari ngaji. Lepas pada ngajar tu kak, orang perempuan mari ngaji ni ustaz, nak buat lagu mana ustaz? So lelaki ambo ni tak boleh cek iman. Mayan tak penuh. Ambo dah pujuk ni, pujuk. Boleh kau dah ustaz bawa, ambo bawa air tawar ni nak suruh ustaz baca sikit. Nak suruh, biarlah boleh, tok lelaki ambo ni cek iman mayan. Kita kata, wui air tawar satu derai pun tak jadi ni. Kita sebut, ustaz tolonglah ustaz. Kita tanya, tak pernah pujuk ke dia? Pujuk ustaz. Pujuk betul lelaki ni minta je terima. Dia banyak tak boleh. Tak boleh. Tehoh betul tak betul. Tehoh di kalangan kita ni. Acu kita cek di kalangan kita. Baca-baca. Baca ramai mana tak betul. Orang kita mana betul baca. Tehoh pun tak betul. Dia kata, pujuk ni tak lelaki yang bong. Pujuk. Tolonglah baik. Ni sekali je terima. Sekali lah, tak reti, kata dengan tok lelaki, tak reti, tak boleh, pujuk, susuk dia kata ke ambo, gini lah, demo je lah dia terima dia tu. Ambo ngikut lah muda. Nak sebutnya tak boleh ni orang kita. Tak boleh nak sebut. Bapanya, kita tak yakin dalam hidup kita dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tu dalam, yang disebut dalam ekonomi, dalam pendidikan. Dalam politik orang kita tak boleh terima politik Islam. Orang kita ni lah ni. Lama mana dia boleh sebut politik suku, agama suku. Orang kita boleh sebut lagi. Kita tanya balik. Kalau politik suku, agama suku, Rasulullah mengetah lah ke mana di Madinah? Tika Rasulullah mengetah tu Rasulullah guna apa? Kalau Rasulullah tak guna politik. Tika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat-sahabat ni untuk buka negara tu, buka negara ni. Rasulullah guna gampang kata guna politik. Orang kita ni tak percaya dengan politik Islam. Siapa pekat tak boleh nak ngucap. Bila ngajak depan Allah SWT. Tuan-tuan, kita ni tak perasan bila dekat nak meninggal dunia, ni syaitan ni muji. Siapa gerak, siapa dihalka ni, syaitan puji. Jangan ngucap. Ni, Rasulullah cerita dalam hadis Anas bin Malik, bila dekat nak, siapa dihalka ni, syaitan ni nyaman jadi arwah ayah kita. Nyaman jadi arwah ayah ni. Dia sebut kita ni. Jangan ngocak. Abah ni abah. Kau bersama waktu mana mengkecingin dulu. Abah dia dukung dulu. Abah dia bawa dulu. Abah dia sebut ni. Jangan ngocak. Mati sekali dengan abah. Abah mati dalam Yahudi dia sebut. Abah mati dalam Yahudi. Gak mulut kita ni nak ngocak juga. Bila kita nak ngocak ni, mari sebelah kiri kita pula.
Nama jadi arwah ibu kita pula. Ni goya ni buah dada ni. Tunjuk. Eh anak tu. Ni. Mama ni mama. Hak besar kamu ni. Buah dada ni lah yang pernah nyusu kamu. Waktu mana mu kecek dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Jangan mati dalam Islam. Macam ni tuan-tuan. Syaitan macam ni dia tak sebut jangan mati dalam Yahudi. Syaitan macam ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Matilah dalam Kristian. Dia tak sebut. Syaitan macam ni dia sebut apa? Wahai anakku, matilah dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, mati dalam Islam nasionalis. Dia sebut. Wahai anakku, mati dalam Islam sekularis. Ya, kita bunyi Islam juga ni matilah. Tak buat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam asar sebut daripada 10,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Tak percaya dengan Islam. Satu, Allah bila dia sebut dalam ayat Quran, udkhulu fis-silm kafah. Mu masuk Islam belaka, mu jangan ambil separuh-separuh jangan. Bila mu sebut Islam, mu tak boleh pilih. Aku nak terima Islam dalam bab ni ya. Dalam bab lain aku tak boleh terima Islam dah. Kita kena sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ada benda lain. Dalam hidup aku, aku terima ekonomi Islam. Aku terima sosial Islam. Aku terima pendidikan Islam. Aku terima segala yang diajar oleh Allah dalam Islam, aku kena terima. Ni baru kita yakin. Kalau tidak, duduk dalam guni orang lah kita. Ramai mana orang kita ni duduk dalam guni sekular? Ramai mana orang kita duduk dalam guni nasionalis? Ramai mana di kalangan kita ni duduk dalam guni selain daripada guni Islam? Bila siapa tahan ni, hak ni dia panggil keyakinan dengan beragam. Ia pertama. Ia kedua, sesat. Ia kedua, gabung. Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian nak sebut. Acu kita terterai dalam hidup kita ni. Kita ni koh lamah maya, koh kosyok koh. Koh lamah maya, koh tawah maya kita. Kita ni, lama hidup ni, koh lama kita hidup, koh berebut sah tamah koh. Koh lama hidup, koh berebut sah belakang. Dalam hidup kita ni, koh lama kita baca Quran, koh rasa nikmat, koh manis koh. Antapun koh lama kita baca Quran, koh tawa, koh malah, koh malah. Dalam hidup kita nak baca Quran. Ramah mana di kalangan kita, koh lama kita maya, koh hanyut maya kita. Tu Imam baca panjang sikit je harus dah. Tu Imam ni nyo baca panjang-panjang pula. Inna a'tayna aja Tu Imam. Nak marahnya dalam hidup kita. Kita dalam hidup kita ni, kita mayan ni. Kau umur kita, kau tua, kau tiuk. Sak, tiuk. Bila boleh sujud juga. Allah syukurnya aku, ya Allah boleh sujud. Tiuk dalam sujud kita. Allah, ya Allah, aku dah juga dah sujud. Umur 60 tahun, 70 tahun dah hidup aku ni, Allah. Siapa gini mau nikmat aku, ya Allah. Tiuk juga sak kita. Maya, baca doa juga. Kau lama, kau tinggi. Kau lama, tu Imam baca doa ni. Kau tinggi. Siapa nampak bukti kita? Rasulullah gitu. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha kata, dalam hidup, aku tengok Rasulullah, kau lama doa, kau naik. Kau lama doa tu, kau naik. Nampak bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak kita ni doa dia, kau lama kau turut. Mulah nyolamu nyodok. Gapo dok lama-lama. Lama-lama tak tangan tak apa gitu. Mula bila cicak berapa ekor cicak. Malah nyodok. Lepas maya tu bisalah tu. Tak ada gapo bikah bangun dah. Tak ada nak akak tangan mata. Lepas maya tu akak lah tangan mata. Oh akak tangan tu kan. Akak tangan tu. Akak tu. Ya Allah. Macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Rekah yang doa dia. Orang tanya, apa rekah gitu? Doa tu lah Ustaz. Dulu, kini, dia selama-lama. Doanya dalam hidup. Malah kita. Kita jangan gitu.
Dalam hidup kita ni, bila mari umur 40 tahun, bo dah dengan dunia. Mari dah. Mari perasaan kena baca Quran dah. Umur 40 tahun ni, jangan kita ni jadi malah. Kau malah dengan akhirat, jangan. Kalau kau malah dengan akhirat, dalam hidup kita ni, jadi kau tahu lah, maya kita ni, jadi tak ingat. Maya kat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu, masuk pasal senang, keluar pasal senang. Rang lalu dah kita. Masuk ikon sih, keluar ikon sih kita. Rang habis lah kita. Sedang-sedang, misalnya. Yang ni, umur 40 tahun dah ni. 40 tahun dah. Setelah umur 40 tahun ni, dia akak dengan takbir tu, Allahu Akbar kita ni. Tu buat kita tengok. Kau kecup dah tanya aku, ya Allah. Mari tengok balik kita ni. Tua dah aku, ya Allah. Kitanya hidup lama dah, ya Allah. Titik tak air mata kita. Tanya apa? Siapa kita? Allah, banyak lagi tak cedah ni nak ngadap depan Tuhan. Mari umur 50 tahun tu, dalam hidup kita tak tinggal dah tahajud mana. Umur 50 tahun, bangun tahajud. Tiap-tiap malam bangun tahajud. Umur 60 tahun ni, baca Quran di bibir dah. Mulut dah. Baca tu, mulut. Kalau tak boleh baca Quran, La ilaha illa anta, subhanaka inni kunti minaz zalim. Hati kita ni, dalam hati kita ni, kecil je. Dunia ni kecil je. Akhirat tu jadi kursa. Mari tomok. Tomok ke akhirat. Tomok pada akhirat ni, ia menyebabkan bila kita maya, bila kita puasa, bila kita sedekah, bila kita buat amal subuh, subuh oleh Allah. Jadi, itu rasa nikmat. Sedaknya, ya Allah. Syukurnya, ya Allah. Mari dalam hati kita ni, perasaan kita ni, tomok terhadap akhirat Allah. Jangan kau tua, kau berebut dengan dunia. Kau tua ni, orang dah bagi zing tu pun, dah bagi zing tu, keling mata-mata kita. Orang dah bagi baju sikit pun, keling kita. Bimbang takut kita tak boleh. Dalam hidup kita. Jangan. Bapa lah dunia ni. Sibuk dalam hidup kita ni untuk apa ni? Mari umur 40 tahun. Aku ni boleh masuk syurga, kau tak boleh masuk syurga. Mari. Malam-malam pegang tangan orang rumah. Duduk jauh daripada anak-anak sikit. Duduk tepi-tepi lokal tu. Pegang tangan orang rumah. Aku tengok muka hamba ni. Tanya pada orang rumah. Agak-agak kalau mati malam ni, esok duduk dalam syurga kah? Orang rumah tengok atas bawah, atas apa. Susah juga katanya orang. Nak masuk syurga lah ke mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga lah ke mana dalam hidup ni? Mari, orang rumah tu mari. Lepas belakang tu. Tengok kita ni, kan sebing jenazah kita tu. Sebing tak boleh bangun tu. Orang rumah tengok jauh. Tak lepas orang tua ni. Gapa dia amalan yang kita ada. Sesaknya dalam ibadah dia mati. Sesak dalam ibadah ni, jadi bahaya dalam hidup. Dua, jadi kosong. Masuk dalam kubur tu, dah tengok kosong. Ibadah yang kosong. Amba buat contoh juga. Hari Jumaat, orang yang habis dah kutubah Jumaat baru sampai. Hari Jumaat tu, sampai. Maya Jumaat tu sah lah. Sah, tapi pahala kosong. Di Mekah. Rasulullah sebut, ramai mana orang di Mekah. Wah, amalan ni. Kima amalan sah kata sah. Sah wa ajib molek. Wa umrah molek. Tapi kosong amalan. Puasa Rasulullah sebut. Ramai mana orang puasa? Kam min sa'im. Laisa lahu illa al-ju' wal-atash. Berapa ramai orang puasa? Dia tak dapat kau satu daripada puasa dia. Dapat letih dan harga dia. Dalam hidup dia. Kenapa kosong amalan? Kosong amalan ni. Jangan main-main dalam hidup. Buat suku sembah kita. Tiba-tiba, bila mengadap depan Tuhan, tiba-tiba tak ada amalan. Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga, ulama-ulama sebut sesak mana? Sesak dalam akhlak. Sesak dalam akhlak ni kau sesak. Gapo sesak dalam akhlak ni? Dalam akhlak kita ni, kau kita tua, kau uduh mulut kita tu. Bahasa kita ni jadi uduh. Nyapu, maki orang, baloh dengan orang tu, baloh dengan orang. Kita kau berumur, kau bekeng dalam hidup kita. Macam perhati molek kita. Kita ni kau tua, jadi tak kena berlaku dengan orang lain.
Hak kita serah kita yang ni. Haa, hak ni nyanyi, nyanyi. Jangan gitu ni. Dalam hidup kita ni, start daripada umur 60 tahun, bobo lah kecil hadu ni. Buat sibuk, duk tanya orang, siapa meneh gegawa ganzah mana? Buat lah sibuk tanya, siapa meneh stongkul lawai triple H? Nak sebutnya hidup kita ni, bobo lah tanya hatunya. Mudah kita ni sebut gambar dia. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulas sebanyak 40 kali sehari. 40 kali sehari. Gapo kena buat lagi selawat pada Rasulullah. Mentah lagi nak jumpa dengan Rasulullah ni. Dalam hidup kita ni selawat. Sebanyak mana selawat? 1000 kali sehari. Jangan tidur lagi mana tak habis selawat 1000 kali sehari. Selawat. Allah besar. Kalau perhatian sikit cerita tentang selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Selawat pada Rasulullah ni. Bawa ni ada seorang syekh dia cerita. Lagu mana ada seorang hamba Allah yang hidup. Selawat pada Rasulullah. Satu hari dia ni utai banyak. Utai banyak. Orang ni pakat mari. Jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia ni sebut. Marilah bayarlah utai. Janji nak bayar, nak bayar. Apa tak bayar. Gak dia pun tak ada arah lah. Pergi jumpa dengan orang kaya. Jumpa dengan orang kaya ni. Dia kata, weh lah peluai ke hamba. Weh pinjam metang. Hamba nak bayar belakang utai orang lain. Biar hamba berutai dengan lemah seorang je. Tapi berapa lama nak pinjam ni? Wilah 3 bulan. Katanya orang kaya tersebut dia kata tak apalah. Pergi ambil piti. Wih piti. Cukup 3 bulan orang kaya ni mari minta. Ni dia mula. Mana 3 bulan nak bayar hutang? Enggak dia jawab. Allah dia kata tak ada piti. Tak ada. Lepas tu duit ambil. Katanya orang kaya ni. Janji kata nak bayar, nak bayar. Dia dah bayar belakang dah orang lain. Tinggal orang ni seorang. Tapi bila sampai gitu tu, dia kata ginilah, dia kata, minta tangguh lah sikit. Dia minta tangguh. Tangguh sebulan lagi. Cukup sebulan pun kaya ni mari lagi. Mana duit? Hak janji nak bayar. Tak boleh juga bayar. So orang kaya ni marah lah je. Gi ngadu ke hakim. Bayar ke hakim. Tu hakim, dia ni tak bayar hutang. Janji molek-molek dah. Molek dah nak kena bayar hutang. Tak bayar hutang. Boleh dah. Tolong tu nak ambil daripada piti dia ni. Hakim kata, apa yang tak bayar hutang? Dia pun jawab, tak boleh nak bayar tu hakim. Duit tak ada. Duit tak ada nak bayar. Dia sebut. Hakim kata, kalau begitu, mu ni pandai kecek je lah. Katanya hakim, gini lah. Masuk mu dalam jaga lah. Masuk. Panggil polis suruh masuk dalam jaga. Bila sebut masuk jaga, tiap lalu dia. Dia kata hakim, kata, gini lah. Wih lah, luar sehari lagi, sehari lagi. Petang esok, ambil mari bayar dia. Ambo bayar kau kan? Hakim kata lagu mana? Hak wi bulat-bulat pun tak bayar. Nak tesok nak bayar lagi. Gapo jaminan mu? Ya mu boleh bayar tak tesok. Dia tanya. Hakim tanya. Dia kata tak ada orang boleh jamin aku kecuali Rasulullah. Rasulullah jamin. Aku jadikan Rasulullah sebagai penjamin pada aku. Aku bayar tesok. Wahai tu hakim. Hakim ni dia ada juga agama sikit. Dia tiba dia kata mu ni siapa panggil Rasulullah nak suruh jamin mu. Dia kata gini lah, katanya hakim. Dia kata kalau mu tak boleh bayar juga, kalau mu tak boleh bayar lagu mana? Hakim tanya, kalau aku tak boleh bayar, aku bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut lagi titik air mata hakim. Allah, siapa nak istihar tidak umat Rasulullah. Hakim kata tak apalah, membalik. Balik esok, mengawari, fitih membayar kau kan. Orang kaya, kamu janji ni. Jadi dia pun balik sampai rumah. Dia cerita kau orang rumah ni. Dia kata, patutnya abang ni duduk dalam jaga dah. Tapi hakim tu dia jadi, wui juga lepas. Dia kata, oleh kerana hakim ni lepas, dia kata, tapi dia berpeluang sampai petang esok je untuk bayar. Dah ke mana kita nak bayar? Orang rumah kata, habis boleh pelepah lagi mana? Pelepahnya sebut Rasulullah. Rasulullah jamin kita. Katanya orang rumah dia kalau gitu, mari kita sawak ke Rasulullah. Sawak Rasulullah. Sawak, dia pun sawak. Orang rumah dia pun sawak. Sawak, sawak. Sebut je sahabat tidur. Tidur malam tu mimpi jumpa dengan Rasulullah. Mimpi jumpa mari. Rasulullah mari. Dalam mimpi tu, Rasulullah tanya, mu ni buta siapa mengguna nama aku.
Katanya Rasulullah. Tapi oleh kerana mu ni Sarawak, 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 dia kata dalam hidup mu tak berhenti-berhenti duk Sarawak kat aku. Aku ni mu taruh nama aku ni mungkin jumpa dengan gubernur tak tepi tepi negeri ni ada seorang gubernur dia ni kaya. Mu minta dengan dia, minta ambil peti dengan dia. Mu nak bayar ke orang kaya ni. Mu sebut pada gubernur tersebut, aku Rasulullah kena salah ke dia. Aku Rasulullah kena salah ke gubernur tu. Pak, kata Rasulullah sebut lagi dalam mimpi. Kalau dia tak percaya, tak percaya aku kena salah dia, mengoyak dia. Malam, mu tidur, biasa tiap-tiap hari mu selawat ke Rasulullah, cukup 1,000 kali sehari. Mu tidur malam tak cukup sekali lagi untuk 1,000. Tak dia pun, sedar pada esok, dia pergi. Dia pergi jumpa dengan gubernur. Bila pergi jumpa dengan gubernur ni, jumpa dengan gubernur tersebut, dia sebut Rasulullah kena salah. Sokok gubernur. Rasulullah kena salah. Aku mimpi malam Rasulullah sebut. Aku diarahkan oleh Allah, diarahkan oleh Rasulullah. Mari jumpa dengan mu untuk minta pinjam, minta duit. Supaya mu tolong duit pinjam ke aku untuk aku bayar pada orang kaya ni. Aku terlekat hutang petang ni. Kena selesai hutang sini. Atanya gubernur tersebut dia kata, gapo bukti ya, ya menunjukkan Rasulullah kesalahan kau muda Rasulullah suruh aku minta dengan aku. Dia kata, hak ni pun Rasulullah sebut ni. Dalam mimpi malam, Rasulullah kata, mung besok tiap-tiap hari mung selawat ke Rasulullah 1,000 kali sehari. Malam mung tidur tak cukup sekali lagi untuk 1,000. Mung tidur lah. Gubernur ni dengar, tiap lalu. Tiap Rasulullah tahu tak cukup 1,000 kali. Rasulullah tahu, dia pun ambil duit ni, dia ui pitih ke orang yang susah ni. Dia kata oleh kerana Rasulullah mimpi dia betul hak aku buat. Dalam hidup aku tak cukup sah lagi. Dan sahabat ni aku ambil peti. Hui, mungkin bayar lagi. Dia pun pergi jumpa dengan, pergi jumpa dengan hakim. Jumpa ni bawa peti ni, jumpa dengan hakim. Tu hakim dia kata, ambil bawa peti dah ni, nak bayar dah ni. Hakim tu sebut, mari sini dekat sikit, mari dekat sikit. Mari dekat dengan dia. Peluk, hakim tu peluk dia. Eh, dia kata kerana aku mimpi jumpa dengan Rasulullah. Aku mimpi malam aku jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, pelepahkan dia kerana dia banyak selawat pada. Mu jangan, mu tu pula hakim. Mu kena ubi fitih ke dia. Biar dia boleh untuk nak selamatkan diri dia. Daripada segala hutan piutan dia. Hakim pun ambil fitih, ubi dia. Ubi dia ni bayar, dia bayar lagi. Dia jumpa dengan orang kaya tu. Bila dia jumpa dengan orang kaya tu, ubi salah dia orang kaya tu peluk lalu. Kerana aku mimpi dengan Rasulullah malam itu. Mimpi jumpa Rasulullah. Nak sebutnya suka dalam hidup. Selawat ya. Kerana aku mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia kata Rasulullah kata, jangan ambil piti dengan dia. Mung pelepahlah hutang-hutang dengan dia. Pelepah hutang dengan dia. Takkanlah mung nak kena piti ni mung sanggup balas dengan sama-sama orang Islam. Dia kata, aku halalkan semua hutang-hutang aku pada kamu. Kerana aku mimpi Rasulullah suruh aku pelepahkan hutang dengan kamu. Rahni sekian ambil nak sebut, kita ni, nyamari, ujung-ujung umur kita ni jadi malas. Jadi malas. Malas ni, suruh lambat lagi mati kali, kita sebut. Baru umur 90 baru. Orang lain 90 tak mati-mati. Kita nyamari, perangan. Perangai uduh kita ni, akhlak kita ni jadi uduh. Lagi tua lagi uduh. Lagi nak balas dengan orang. Jangan. Dalam hidup kita ni, sentiasa hidup dalam keadaan selawat, selawat. Dalam hidup kita umur 90, baca Quran. Dalam hidup kita ni, cari majlis ilmu. Umur 90, duduk majlis ilmu. Niat pada Allah, biar aku mati dalam majlis ilmu lah, ya Allah. Biar aku ni sentiasa hidup dalam keadaan belajar, belajar sama, ya Allah. Dalam hidup kita ni. Ni. Hak tua, jaga mulut. Hak muda, tolong jaga tulisan. Jaga hak nulis ni. Hak rajin nulis ni. Nulis, jangan tulis sembarangan, jangan. Hak muda-muda ni, tolong jaga tulisan ni. Akhlak buruk sungguh dengan perangan nulis. Mulut tak tubik, tapi tangan tu tangan. Jari kita ni, ada masalah sikit cerita dalam Facebook.
Ada sikit masalah, tulis dalam WhatsApp-WhatsApp group. WhatsApp keluarga ni siapa banyak adik-beradik. Dalam WhatsApp keluarga. Left group, kerana tulisan kita ni, udah di kalangan kita. Jangan. Tulisan ni dia kekal. Ada masalah dalam hidup, jangan cerita dalam Facebook. Ada masalah dalam hidup, cerita ke Allah. Yang mungkin cerita dalam Facebook tu agak. Oh. Suka dalam hidup kita ni, ada nikmat yang Allah bagi. Jangan ada cerita dalam Facebook. Orang kita dapat nikmat cerita dalam Facebook. Dapat susah pun cerita dari Facebook. Kita ni jadi macam orang perangai Yahudi. Yahudi kan, dia ada masalah, dia pergi cerita dekat wall dia. Dekat dinding dia di Masjid Aqsa tersebut. Tak Yahudi buat Facebook ni, ada dinding juga. Buat dinding, kita pun tulis. Suka dapat hadiah daripada suami, tulis dari Facebook. Kita ni suka main gurau dengan keluarga kita. Tulis, ambil gambar suami isteri, laga kepala. Tung-tung-tung laga kepala. Buh dalam Facebook. Buh dalam Facebook. Tak ada kerja, dia tu dipanggil. Jangan. Facebook ni, kerja dia apa dia? Tulis dakwah Islam. Kerja dia tulis, kerja dia. Banyakkan selawat pada Rasulullah. Mari dekat dengan Quran. Ajak orang, bukan cerita masalah diri. Dalam masalah Facebook ni sendiri. Salah besar orang kita ni. Nak balah pun, nak cabar waktu pun, cabar dalam Facebook. Nak balah dengan waktu pun sebut dalam Facebook. Kita ni, kata huduh ke alim ulama pun dalam Facebook. Yang menyebabkan kita ni jadi huduh perangai. Bila masuk dalam kubur, kosong amalan ngadap depan Allah SWT. Mudah-mudahlah kita selamat daripada keadaan demikian. Dan ada lagi masa yang disebut dalam kitabnya. Beberapa kali lagi kita ni nyesal. Nyesal-nyesal tu kita ada siri-siri akan datang lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Biar kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Dan berdoa sangat. Biar orang kita, hok mana, hok hari malam ni. Semua mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Dan kita termasuk di kalangan orang yang melekat-melekat. Sambut kita. Bila kita menghadap depan Tuhan yang seksa. Melekat ni pujuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Eh jiwa ya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik mu ke Tuhanmu. Dalam keadaan Allah suka dengan mu pun suka dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk mu di kalangan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan syurga-syurga aku di sini. Mudah-mudahan kita lah. Bila kita mari takut tu, malaikat sebut Allah takhafu. Mu jangan rasa takut dengan malaikat. Wala tahzanu. Mu jangan rasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khabar gembira pada kami. Syurga yang Allah telah sediakan untuk diri kami di sini. Kita harap kita lah insyaAllah. Mudah-mudahan demikian saat mana kita mengajak daripada Allah. Ambo rasa sekadar inilah. Terima kasih di atas jemputan pada malam yang baik ini. Kebetulan ambonya bila ustaz hantar mesej ke ambo tu. Hari baru hantar mesej. Hari Jumaat tak silap ni. Ambo hari Jumaat. Betulan ambo kata ambo nak mari balik tengok sekolah ambo di Semangin ni lah. Jalan masuk Pakar Cuek ni. Ambo bangun sekolah ni dekat dengan 10 tahun dah. Ambo kumpulkan anak-anak yatim, orang miskin. Kemudian asal-asalnya masjid yang situ tu. Majlis ayah hamba, Tok Tua hamba di duduk situ tu. Di Kapal Pakar Cumek. Kemudian hamba buat sekolah. Beli tanah sawah. Kemudian hamba tambak. Kemudian buat sekolah. Cari dana-dana. Bawah hamba ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Di sini so. Di Macan ni. Di Pakar Cumek tu so. Kemudian di Pahal tu so. Kemudian lagi di Sya'alam. Hamba beli tanah juga. Beli bangunan di Sya'alam. Kemudian hamba buat sok lagi di Pulau Langkawi. Kemudian di Selatan Thailand, Yala. Di Krom Penang, hamba buat gitu juga. Jadi hamba bangun ke sekolah tersebut. Kalau para hansker nak pakat-pakat tolong lah. Pakat-pakat tolong sekolah hamba ni. Di Pakat Cuek ni, para hansker boleh lah hantar duit-duit zakat. Ataupun hantar duit-duit fidyah dan sebagainya. Kalau boleh nak pakat tolong situ tu. Satu rahmat lah. Hamba tengah bangun ke lagi. Kerana pelajar-pelajar nak masuk tu ramai. Nak masuk ramai tapi oleh kerana bangunan tu sepit lah je. Ambo sendirinya, kos untuk nak membiayai tersebut lebih kurang dekat dengan 200 ribu sebulan.
lima-lima buah sekolah ni sendiri. Jadi lagu mana ambo buatnya, ambo perahan sekali tu lu pakai ambil pamphlet pas ni. Pamphlet yang ada tu. Pamphlet yang ada ni pakai-pakai ambil. Lepas tu perahan sekali pergi ke Maybank ke ataupun ke CIMB ke. Duk cacar depan mesin tu, maya so nak istiqarah dulu sebenarnya. Nak wakaf ke tak wakaf, nak derma ke tak derma, insyaAllah. Mudah-mudahan lah pakat-pakat demikian. Ada anak-anak murid amba pun mari malam ni. Ada mudik ustaz mukmin dan beberapa orang ustaz-ustaz yang lain yang tu hadir di sini. Pakat-pakat tolonglah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan tempat tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله يا Tuhan kami ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah dosa yang sengaja dan dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah ya Allah saat mana kami mari ke rumah kamu ya Allah dosa-dosa kami ni menimbun penuh, ya Allah. Banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah saat mana kami melangkah keluar daripada majlis ilmu ini, ya Allah. Gugur dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Lebur dosa-dosa yang lepas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon mengadu pada kamu, ya Allah. Betapa kerasnya hati kami ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Agar lembutkanlah hati-hati sesama kami ini, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini, ya Allah. Kehidupan yang tunjuk jalan dalam hidup ini, ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Jauhkanlah kami dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Izinkan bibir kami ini menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah. Kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tu dan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapalkan nanti, ya Allah. Kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kapal yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula diusung nanti, ya Allah. Jadikanlah semua amalan jahat kami ditinggal, ya Allah. Manakala amalan yang baik kami bawa untuk mengadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Ya Allah, saat mana jenazah kami diturunkan ke barzah nanti, ya Allah. Jadikanlah kubur kami kubur yang terindah, ya Allah. Saat itu, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Arwah anak-anak kami, pasangan hidup kami yang telah meninggal sebelum daripada ini di Indiyin, ya Allah. Ya Allah, saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami membesar bersama dengan mereka, ya Allah. Rindu saat tangan arwah ya kami menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami didukung dan diusung, ya Allah. Saat kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mula mengaji dan kami belajar, ya Allah. Dihantar kami dan ditunggu saat kami pulang daripada pengajian kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah. Arwah ya kami melihat dengan penuh senyuman, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami di kala ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah ayah kami, arwah pasangan hidup kami, ya Allah. Di saat ini, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman, pertaman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah, pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Tatkala mana melayang suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Sama dengan para nabi dan para awliya as-salihin, ya Allah. Sama pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemarinya, ya Allah. Mengucuk dahinya, ya Allah.
Ya Allah, memeluk tu badannya, ya Allah. Mengizinkan kepala ini diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah berpaling di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Ya Allah, banyaknya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Masih berbakikah lagi redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Masih berbaki lagi kah redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, seringkali kehidupan kami ini seringkali diuji dan diuji oleh kamu, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun dosa kami, ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, kami pohon keampunan daripada kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamulah yang maha mendengar setiap patah kataan yang kami lafazkan di dalam doa ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqim as-salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir Allah! Takbir Allah! Takbir Allah!